jadikan aku yang kedua. Mantap. Enggak sih, cari yang lain. Lebih baik. Ulang lagi. LGBT. Apa namanya? Apa namanya kalau wanita senang sama wanita? Lesbi. Lesbi. Anda nggak takut seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Bayan 72 TV. Ini Bayan 72 TV ada di warung 1001 cerita. Tahu cerita apa kali dia ya? Nih, kita kenalannya sama tahu namanya? Aduh. Kamu? Namanya siapa? Endah. Endah dari mana, Endah? Dari Bedeng. Oh, dari Bedeng. Bedeng dari sini jauh kan, Endah? Enggak jauh ya? Endah sekolah apa kuliah apa kerja, Endah? Sekolah. Sekolah di mana, Endah? Sekolah di Aluda. Kemana? Aluda. Aluda, Angkatan Laut Hubungan Darat. Tepuk tangan dong. Dah, ini saya dari YouTube dah. Nama channel saya Bayan 72 TV dah. Ini kita mau mainan aja apa mau pertanyaan nih? Terserah. Mainan ya. Ada sini tuh ngarep sini tuh biar cantik kelihatan. Dah. Sini review mau apa ya? Enggak apa-apa nanti kita kena semuanya entar kita mainan semua. Dah. Udah punya pacar belum, Dah? Belum. Oh, belum. Ya, belum punya pacar, guys. Eh, gua kasih IG-nya di kolom belakang, guys. Dah. Kamu sekolah. Saya mau tanya sama Anda. Atau kita mau mainin sama Anda ya. Saya punya obat nih, Anda ya. Nggak usah sebutin mereknya. Cuma nendor. Udah, pegang udah. Pegang cikul dah, gini kan. Ah, pegang kecilnya. Dah, percaya nggak kalau seandainya obat yang Anda pegang saya sulap, saya ganti jadi coklat. Cuy, nggak percaya deh cuy, gue tuang sulap. Jangan untuk gue sulap deh cuy. Dah, Anda pegangin. Kalau coklat diambil dalam kulkas, itu rasanya kayak apa, Nda? Beku ya. Selain beku, dia akan mempunyai rasa apa? Sama kayak coklat. Coklat. Kalau diambil dari freezer ataupun kulkas, coklat itu akan mempunyai sifat beku dan rasa dingin. Oh, dingin ya. Dingin. Cuy, lagi hujan-hujan dingin-dingin empuk. Dah. Sekarang Anda bisa rasakan coklat yang Anda pegang itu sekarang dingin banget. Anda bisa rasakan dinginnya coklat tersebut yang Anda pegang dingin banget. Semakin lama coklat tersebut merasa jadi dingin banget. Anda bisa bayangkan bahwa coklat yang Anda pegang itu dingin banget sekarang. Dingin banget. 1, 2, 3, 4, 5, ada rasa dingin. Ada rasa dinginnya nggak, Kak? Semakin lama ngerasakan, semakin rasa dingin itu semakin timbul. Dingin banget. Ada rasa dingin? Ada. Ini kan lo kemarin tuh, ke kamera. Semakin lama, kalau coklat kita pegangin yang tadi beku ya. Coklat beku, kalau kita pegangin terus dia akan menjadi apa namanya? Coklat kalau kita pegangin nih, dia akan menjadi apa? Lembek ya? Lumer ya? Lumer ya, air coklat tersebut akhirnya mencair ya. Tadangin dulu takut, enggak, pegang aja. Takut jatuh doang tuh layarnya. Semakin lama melumer coklat tersebut, airnya coklat itu kalau sudah melumer akan mempunyai sifat apa namanya, agak-agak apa kalau coklat melumer itu? Lembek ya, lender ya. Semakin lama coklat tersebut, semakin Anda pegangnya, semakin lender, semakin lumer, dan mempunyai lembek ya. Airnya lengket ya. Semakin lama, semakin lengket. Lihat aja ke situ pegang ya. Lihat aja, jangan lihat saya. Semakin lama coklat tersebut, semakin lembek, semakin lumer, dan semakin lengket.
Saking lengketnya coklat tersebut, akhirnya tangan Anda nempel bagaikan lem apa yang paling kuat menurut Anda? Lem Power Blue. Lem Power Blue, ya kenapa Anda pilih Power Blue? Kenapa Anda pilih Power Blue atau lem besi? Karena paling kuat ya. Sekarang tangan Anda penuh dengan coklat yang nempel bagaikan lem besi kenceng banget dan keras banget. Anda tidak bisa ngebukanya karena lem Power Blue itu nempel banget di tangan Anda. 1000 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat, dan Anda tidak bisa ngebukanya. Semakin Anda mengebuka tangan Anda, semakin keras dan semakin nempel banget. Semakin Anda buka tangan Anda, semakin keras, semakin nempel, semakin Anda paksa, semakin nempel. 1000 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat nempelnya, Anda tidak bisa ngebuka tangan Anda. Kenapa? Keras? Hah? Tangannya dibuka keras? Semakin Anda paksakan untuk membuka tangan Anda, semakin nempel banget. Kenapa? Hah? Enggak, kenapa? Keras apa nempel atau gimana? Enggak. Hah? Semakin keras, semakin nempel. Anda pastikan, Anda paksakan semakin keras dan semakin nempel banget. Anda paksakan untuk membuka tangan Anda, semakin nempel banget. Kenapa? Kok ngelamun sih? Enggak. Hah? Enggak. Keras apa nempel? Keras. Keras banget. Keras banget. Alis tuntutin kemarin. Saya gitu. Kenapa? Hah? Ya kita kerjain aja ya. Kita kerjain ya. Nah, sekarang buat tangan Anda yang saya sentuh, ini terbuka. Enteng kan? Cuma sayang banget, bangku yang Anda duduki, tempat duduk yang Anda duduki, itu penuh dengan lem Power Blue banyak banget, dan Anda tidak bisa mengangkat atau tidak bisa berdiri. Anda tidak bisa berdiri karena bangku yang Anda duduki penuh dengan lem besi. Maka Anda pasangkan dari bangun Anda dari bangku, Anda tidak bisa bangun. Kenapa? Hah? Bisa bangun nggak? Bisa bangun. Kenapa? Kok tangan Anda tadi nggak bisa? Nggak tahu. Kenapa? Dingin. Butuh ya. Buat Anda ya. Dah. Sekarang gini, Anda. Nama siapa? Anda ya? Anda ya? Dah. Jangan nempel tangan Anda tempel lem Power Blue. Tangan Anda nggak bisa dibukanya. Nggak bisa dibukanya. Jadi pokoknya, hah? Kenapa? Nempel? Enggak. Enggak? Nempel? Enggak. Oke. Okay. Terbuka sekarang ya. Tinggal ya. Enggak. Sekarang aku mau nanya sama mantan. Enggak sekolah. Sekolah. Kelas berapa, Nda? Kelas 2. Umur apa, Nda? 18 tahun. Guys, 18 tahun, guys. Lu mau IG-nya nggak? Nanti kalau mau IG-nya nanti gua kirimin ya. Gua ditaruh di kolom belakang, guys. Nda. Nda kan nggak punya pacar nih. Kemarin sama teman-teman. Teman-teman cewek ya. Cantik-cantik juga itu. Ya. Anda belum punya pacar. Kenapa? Gak Anda apa? Belum punya pacar kenapa? Belum pacaran. Belum pengen punya pacar atau belum pengen pacaran? Enggak mau pacaran. Oh, enggak mau pacaran. Kenapa? Pengen itu dulu. Pengen apa? Pengen fokus sekolah. Oh, fokus sekolah. Apa Anda enggak ada yang nyenengin? Atau enggak, bagaimana? Ada, cuma sebagai teman. Sebagai teman ya? Ini anak kan bertiga kemarin nih. Anak bertiga kan kemarin nih. Anda enggak takut dibilang wanita senang wanita? Enggak. Sama teman-teman lain? Kenapa? Enggak. Kan Anda enggak punya pacar nih. Apa laki-laki lain enggak demen sama Anda? Atau Anda yang dingin sama seorang cowok? Enggak. Kenapa? Abis itu tadi. Anda kan gak punya pacar. Apa seorang laki-laki gak seneng sama Anda? Apakah Anda itu dingin atau gak seneng sama laki-laki? Dingin. Dingin?
guys, minum guys sama laki-laki alias mereka senang. Anda nggak takut dibilang wanita seneng wanita? Enggak. Apa? Enggak takut. Enggak takut, kenapa alasannya? Ada nggak takut dibilang wanita sendirian nggak punya pacar tapi kamu berjalan bertiga dengan seorang wanita cantik-cantik? Apa nggak takut kamu dibilang wanita seneng wanita? Enggak. Apa yang disebut wanita seneng wanita apa namanya? Lesbian. Apa nama? Apa namanya? Lesbian. Ulang lagi. LGBT. Apa namanya? Gak tau. Apa namanya kalau wanita senang sama wanita? Lesbi. Anda gak takut seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena teman. Oh, karena teman. Ya, karena teman tuh guys. Nah, kalau kamu cari pacar, kalau kamu cari cowok, itu cowok yang seperti apa sih yang ada senangnya? Ini harus dijawab. Iya. Harus dijawab dong, namanya kita nanya harus dijawab ya. Takut salah alamat lagi. Kenapa sih kamu, ini teman-teman Anda kan udah punya pacar nih. Kamu udah punya pacar ya? Udah. Kamu udah punya pacar kan? Tinggal kamu nih, belum punya. Kenapa? Tipe laki-laki semacam apa sih yang Anda senengin? Baik. Perhatian. Mapan ya. Keren. Pertanganan ke pengamanan pertanganan. Iya. Ini mapan dalam apa nih? Materi ya. Makan mapan materi guys. Lu jangan coba-coba dah, gak punya motor deketin dia. Boleh. Mapan dalam materi ya, artinya mapan dalam materi itu laki-laki yang sudah kerja ya. Laki-laki yang sudah kerja. Kamu seneng gak sama laki-laki yang nganggur? Enggak. Enggak seneng? Kamu seneng? Laki-laki nganggur tapi baik hati sayang sama kamu. Enggak seneng juga. Tapi ada laki-laki mapan, punya pekerjaan yang sangat mantap, tapi enggak sayang sama kamu. Enggak mau juga. Guys, bingung juga gue nanyanya gimana nih guys. Yang nanya jadi bingung. Ini gue yang nanya apa yang nanya ya? Lu sekarang entar nanya gue aja deh, nak. Nanya gue aja deh. Jadi gitu ya, artinya ya. Anda kan anak sekolah, masih kelas 2 lah. Umur baru 18 tahun. Ke depan itu masih lama ya. Masih panjang ya. Cita-cita kamu apa sih, Kak? Pengen jadi dokter. Yes, dia pengen jadi dokter, guys. Mudah-mudahan cita-cita dia terwujud ya, guys. Amin. Enggak. Masih punya orang tua enggak? Masih. Bapak? Masih. Ibu? Masih. Masih. Masih lengkap ya? Lengkap ya. Enggak. Ini kan hujan, enggak? Kenapa sih kamu kemarin hujan-hujanan gitu? Apa lagi seneng nongkrong, apa pengen nongkrong, apa memang hobinya nongkrong? Emang pengen main, tapi hujan. Oh gitu ya, kalau hujan ya. Enggak, kalau saya tanya sama Anda, ketika Anda sekolah, itu punya prinsip, sekolah itu harus menjadi cita-citanya dari dokter. Ada kan cita-cita kamu itu mencari cowok untuk pendamping hidupmu nanti setelah jadi dokter, dan niat gitu. Niat dalam arti cowok yang seperti yang tadi Anda bilang mapan. Anda tinggal pilih. Mapan tapi enggak sayang, pengangguran tapi sayang. Yang mana Anda bisa pilih? Pengangguran. Pengangguran tapi sayang. Mapan tidak sayang.
Guys, yang nganggur tapi sayang, guys. Yang nganggur tapi sayang. Kayaknya pilihan ini nggak ada pilihan lagi apa memang nggak ada? Oh, gimana sih? Tahu bingung. Bingung ya? Oh, iya. Kenapa bingung? Tahu bingung? Jadi gitu ya, deh. Cita-cita Anda kan jadi dokter. Terus cari cowok juga tadi dibilangnya cari cowok yang mapan. Mapan dalam kehidupan, khususnya materi orang yang cowok itu udah kerja ya, udah pekerja lah artinya. Untuk mencukupi kehidupan Anda sendiri. Cerita dong, yang mapan seperti apa gitu loh. Gak tahu. Mapan seperti apa gitu? Mapan. Nah. Apa? Punya rumah. Punya rumah satu. Terus bisa mencukupi. Bisa mencukupi. Nah, terus juga mencukupi pangan pokoknya ya. Terus ketiganya mungkin bahagia. Bahagia. Tapi kalau dia mapan, punya rumah, mencukupi, tanda kutip, tanda koma, di situ aja punya istri, bagaimana? Punya istri? Gak mau. Gak mau. Gak mau. Kenapa, kenapa? Lebih baik cari yang lain. Oh, iya, lebih baik cari yang lain. Ya. Guys, udah kenal lagi, guys, tuh. Mapan, punya rumah, punya kendaraan, tapi dia punya istri. Gak mau juga? Gak mau. Gak mau juga, ya. Kan tadi kamu bilang mau mapan. Punya rumah, punya pekerjaan gitu loh. Tapi ada tanda kutip, ya udah punya istri atau gimana? Enggak mau ya? Kenapa tuh? Kenapa sih alasan perempuan seperti itu terus? Kenapa? Kamu gimana? Menurut kamu bagaimana? Hah? Menurut kamu gimana? Mapan, cowok ya. Mapan, punya rumah, punya pekerjaan, ya punya kendaraan. Tapi cowok tersebut sudah punya istri. Bagaimana menurut Anda? Enggak sih, cari yang lain. Lebih baik? Cari yang lain. Lebih baik cari yang lain. Tugas tuh. Wanita di mana juga enggak ada yang mau. Jadi apa namanya? Pelakor ya disebut ya, pelakor ya. Buat Anda gimana? Cara buat. Nah. Punya rumah, mapan, duit banyak. Tapi dia udah punya istri, bagaimana menurut Anda? Ya gak mau. Gak mau? Kenapa? Tapi dia sayang loh. Ya berjuma dong jadi yang kedua. Tepuk tangan dong. Garing aja. Oh jadi gitu ya? Ya artinya wanita manapun gak ada yang mau di... Apa namanya? Wanita manapun gak ada yang mau di... Jadiin kedua. Tapi tuh ada lagu itu gimana tuh? Apa? Jadikan aku yang kedua. Mantap. Tapi gak mau ya, Ande? Gak mau ya. Gak. Ini kamu kan kelas 2 nih. Selama ini kan Anda sekolah kan online ya? Iya. Di rumah terus ya. Gak pernah masuk sekolah ya, artinya kita belajar di rumah ya. Tapi pernah gak ada pikiran gitu ya? Ah, gue mau cari-cari tempat lain. Ah, artinya nyari-nyari keisengan di luar. Dari cowok-cowok di luar gitu, itu menurut Anda pernah nggak ada kepikiran ke situ? Dan saking isengnya Anda sendiri di rumah? Nggak ada ya? Artinya Anda tuh tadi dibilang dingin, apa sih disebut dingin itu? Anda kan dingin sama cowok nih, apa sih yang disebut dingin di situ? Maksudnya apa sih? Cuek. Cuek ya? Nggak senang atau bagaimana? Senang. Senang sama cowok, senang. Cuman cuek aja ya? Artinya Anda itu masih mentah ya dalam arti gua gak mau pikir pacaran dulu gitu ya. Kenapa sampai pikir ke situ? Temen Anda udah punya pacar. Boleh, tapi deket doang. Oh, deket. Kayak jadi temen gitu. Tapi ada dong. Hah? Ada ya? Ada lah. Ada cuy.
Oke, udah ya. Jadi judulnya tadi apa nih? Jadi kena tuh. Yang kedua. Jadi kena tuh. Udah kena kalau orang ini? Jadi kena aku yang kedua. Oh, jadi kena. Oke, ini kan saya dari Bayar 72 TV. Boleh nggak videonya diupload sama saya buat di YouTube? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Buat tanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nama ya? Iya, nggak apa-apa. Buat Enda ya? Enggak, nama IG-nya apa Enda? Nama IG? Uh-huh. Enda Trilestari 31 underscore. Ulangin lagi, biar jelas. Enda Trilestari 31 underscore. Oke, buat Anda? Bayfit pakai Z underscore. Oke, buat Anda? Apa nama IG-nya? Apa ya? Demi Allah gak tau. Apa? NND underscore 2802. Ulangin lagi. Aduh, NND underscore 2802. Oke, guys, cuma itu aja wawancara dan permainan sedikit. Kami dari Bayan 72 TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada dong. Jumpa lagi dengan Bayan 72 TV. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnosis dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayan 72 TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.